Assalamualaikum. Jika tuan-tuan, puan-puan ingin tubuh badan dan minda yang sihat, sila beri perhatian. Saya Dr. Abdul Wahab, doktor perubatan selama 42 tahun dan sekarang mengamal perubatan functional. Sebelum ni saya tak pernah percaya sebarang suplemen atau vitamin sehingga salah seorang cucu saya kena autism. Tetapi apabila dia diberi sejenis makanan yang disebut di dalam Al-Quran, selepas 3 tahun Allah sembuhkan. Ajak. Terkait autism, apabila saya bagi mana taibat kepada baby yang ada eczema, kulit mereka sihat. Datang pesakit yang ada yang tak boleh puasa kerana gastric GERD reflux, saya bagi mana taib, mana ada taibat, esok tak boleh puasa. Saya juga bagi mana taibat kepada ibu yang hamil, ibu dan anak lebih sihat. Apa yang ada dalam ini? Mana dan taibat mengandungi dua jenis getah. Dalam ni prebiotik dia 85%. Semua asid amino ada dalam ni. Collagen, fiber, kalsium, 5 kali ganda susu lembu. Masya Allah. Sebab dia sumber pokok, makanan ni natural, organik, bebas GMO dan halalan taibat. Sebagai seorang doktor perubatan, saya kena cerita yang benar, iaitu segala penyakit mula di perut. Mana taibat mula di perut. Mana taibat juga mula detox di perut. Cara makan mudah. Boleh minum atau tabur semua ni di atas makanan pagi dan petang. Jika digabung dengan cara hidup dan diet yang sihat, insyaAllah tuan-tuan puan-puan jarang. So, mana dan taibat ni sepatutnya ada di setiap. Apa tunggu lagi? Mula sekarang.